Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel ini. Pada kesempatan kali ini di channel Cumi Calagan ini, saya akan jelasin ke teman-teman bagaimana cara menghitung lama invoice jatuh tempo ya. Oke, langsung aja. Pertama-tama yang perlu kalian lakukan adalah menuliskan rumus ya. Ini misalnya contoh aja ya, guys ya. Invoice-nya kayak gini, simple. Dan di sini ada tanggal jatuh temponya, kemudian di sini jatuh temponya udah berapa hari. Kadang kalau kita ngitungnya satu-satu bakalan pusing ya. Oke, jadi pertama-tama cukup ketikkan sama dengan kayak gini, kemudian days, kemudian buka kurung, silakan end-nya ataupun tanggal jatuh temponya kalian klik. Nah, setelah itu kalian bisa koma ataupun titik koma tergantung di tempat kalian. Berhubung di tempat saya ini adalah titik koma ya, ini dia titik koma, maka saya titik koma. Kemudian di sini ketikin today, lalu buka kurung, tutup kurung kayak gini, lalu tutup kurung dan enter. Oke, udah 63 hari. Dan di sini kalian bisa langsung klik pada bagian pojok kanan bawah, klik kiri, tahan dan lepaskan. Nah, biasanya ada tandanya merah-merah, itu kalian bisa ikuti cara ini, yaitu dengan cara memanfaatkan conditional formatting. Cuman kalau sedikit mah gampang ya, tinggal di blok kayak gini aja udah selesai. Cuman kadang invoice ini kan ada jumlahnya ratusan bahkan ribuan, ada kalian bisa langsung blok aja kayak gini. Setelah itu pilih conditional formatting, kemudian highlight cell ini, kemudian less than ini, kalian bisa langsung diatur jadi 0 ya. Kemudian kalian bisa oke, dan ini langsung ada tandanya. Oke, hanya segampang itu untuk caranya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.